Ya, saat ini kami berkunjung ke Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya laporan polisi saudara atau klien kami Angel Elga dengan terlapor saudara Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu, dan sekarang kami melakukan koordinasi tentang perjalanan perkara tersebut atau penyidikan, di mana setelah kami konsultasi mungkin kami akan hadirkan saksi-saksi lagi untuk memperkuat laporan dugaan tindak pidana, baik itu memasuki barang tanpa izin dan pengrusakan. Karena ada beberapa cerita dan beberapa kronologis perkara yang tidak diungkapkan dalam penyidikan ini, kami akan hadirkan saksi lain dan saksi ahli lagi untuk menyempurnakan laporan polisi ini, yang mana terlapornya adalah Vicky Prasetyo dan kawan-kawan, sekitar 4-5 saksi yang tersebut yang disebut dalam berita acara pemeriksaan. Ya, entah itu keluarga, ada hubungan keluarga atau apapun juga, itu urusan lain, tapi di sini kan pribadi, lepas pribadi ya. Saksi ahli itu untuk mempertegas atau memperjelas suatu peristiwa hukum yang dilaporkan, apakah itu memasuki unsur dugaan tindak pidana atau tidak, apakah di wilayah perdata atau pidana, itu maksudnya. Ini laporan yang sudah 2018 lalu ya. Ini sebenarnya berbeda sih, berbeda dengan yang kemarin. Cuman ini kan kemarin memang laporan saya yang kemarin, tapi berbeda. Memang yang laporinnya bareng-bareng kemarin. Jadi selesainya fokus dulu yang ini dulu. Sebenarnya saya nggak bisa menentukan. Yang menentukan adalah pihak aparat ya. Saya orang yang dirugikan, yang dicemarkan, yang difitnah. Ya saya mengikuti proses hukum ini. Saya lapor, nanti tahap-tahapnya seperti apa ya saya ikutin, apa yang disuruh polisi, saksi apa segala macam, ya saya ikutin rantai. Memang sudah ada kan dari pihak mereka itu hubungin saya, manajernya dia ada kata-katanya juga sudah kirim ke saya juga, meminta maafan dari dia dan saya, dan mau bertemu dengan saya. Tapi saya memang kemarin-kemarin kan belum ada waktu ya, karena saya masih ada yang mau menyelesaikan syuting iklan kosmetik juga, jadi saya belum ada waktu untuk bertemu dengan mereka, tapi sudah ada chat dari mereka juga ke saya, permintaan maaf lah. Ya pastinya kan dengan membuat owner di rumah saya, masuk tanpa izin dan segala macam, ya menurut kalian benar gak? Kalian bisa jawab. Ya sekarang gini, mereka punya hak untuk membantah, membela diri, tapi kenyataannya kalian sudah lihat kan seperti apa proses hukumnya, seperti apa. Itu sudah menjadi jawaban buat saya bahwa kita harus percaya negara kita ini negara hukum, dan kita nggak boleh berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau pihak mereka membela diri, selalu membangun opini, kan memang kelihatan kenapa dia lakukan ini terhadap saya. Kuncinya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal, kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya. Yang dia bangun kan opini seolah-olah saya ini istri begini begitu begini begitu, itu tujuan awalnya dia. Jadi pada saat sekarang pun, setelah polisi sudah menentukan ini orang bersalah nih, tersangka nih, dia akan terus menciptakan opini. Pengacaranya berbicara opini terus yang dia kirim ini. Tapi ingat, kalian coba perhatikan deh, kalian sebagai awak media nih semuanya, coba perhatikan, pernah nggak sih satu kali pengacaranya dia jujur mengatakan bahwa hasil visum saya, ya coba deh tanya dia, komentar nggak dia masalah hasil visum saya? Ya, setelah saya sudah menjelaskan kronologi bagaimana saya ada di dalam kamar, oke, itu hak siapapun percaya atau tidak itu terserah, karena yang dibangun opini seperti itu. Berteriak, oh harus percaya saya, enggak. Maka dari itu saya menempuh jalur hukum. Karena kalau saya berbicara, pasti kan namanya orang hidup ya, ada yang suka, ada yang enggak suka, itu biasa. Dan saya tidak mau pusingin dengan komentar orang lain, karena itu saya masuk karena hukum biar diselesaikan. Tetapi kalian perlu perhatikan yang dia bangun terus, pengacaranya adalah opini terus, seolah-olah saya begini, tapi cara ini kan dia nggak mau jujur dengan dirinya sendiri nih, bahwa Angel Elga sudah diberikan SP3, bahwa Angel Elga ini sudah divisum dan
hasil visumnya negatif, dan itu bukan dari saya, dari kedokteran dan kepolisian. Pernah nggak sih dia ngebahas itu? Itu loh kuncinya. Kunci itu dulu deh. Jadi poinnya tuh sebenarnya udah dapat ya. Saya cerita kronologi. Tapi kronologi ini kan karena waktu itu dia kalian masuk ke kamar saya, menyorot ke rumah saya, itu saya sudah ada di dalam. Tapi kronologi bagaimana juga seperti apa kan tidak disebutkan. Tapi kan ini sudah selesai nih, tahap itu sudah selesai nih. Akhirnya mereka ketawa sih, jadi bahasa saya tahu. Nah, saya minta tolong. Berbicaralah apa adanya. Kayak kemarin saya lihat tadi di YouTube berita kan, dia mengatakan dia ini sengaja mau adu domba saya dengan media, dengan aparat, ya. Dia seolah-olah bilangnya media harus disalahkan, media harus dilapor. Jujur, saya katakan saya orangnya, saya memang gak ngerti hukum, tapi saya tidak mau mengkambing hitamkan orang lain. Iya dong. Kalian ini kan yang masuk ke rumah saya tidak tahu permasalahannya apa. Misalnya kalian diundang, ayo kita bertamu ke rumah orang ini. Pikirannya kan, oh ya udah bertamu baik-baik. Tapi setelah sampai di sana, tiba-tiba dia membakar rumah saya atau dia mendobrak itu rumah saya, kan kita tidak tahu. Berarti bukan kalian yang harus saya salahkan kan? Dia kan. Nah tapi kan dia sengaja mau adu domba saya. Terus ngomong juga kemarin masalah persidangan. Lucu gitu. Dia ini membentuk opini begini. Dia baca kali itu kan. Tapi dia tidak baca sampai habis. Saya bilang, ini orang kok jahat ya membentuk opini terus seperti itu. Dia bilang bahwa jaksa begini, begini, begini. Ini dia sengaja. Dia mau adu domba saya dengan aparat, dengan media. Tapi jujur saja, saya ini udah menunggu 2 tahun keadilan ini. Saya tidak mau diadu domba. Saya sudah berterima kasih kepada kepolisian yang bekerja sangat baik dan sangat teliti. Dan saya juga berterima kasih kepada jaksa. Dan juga saya berterima kasih kepada ketua hakim. Ya, hakim. Saya serahkan semuanya, saya jalankan. Saya udah gak mau pusingin itu. Saya gak mau terlalu dibawa kemana-mana ya. Saya fokus memberikan efek jera kepada mereka menyelesaikan secara hukum. Perlu saya jelaskan dalam peristiwa hukum antara klien kami Angel Elia dan Vicky Persio, ada satu peristiwa di mana terdakwa ini bersama dan kawan-kawan yang dari para hukum itu memasuki rumah, terus disot oleh media menurut dakwaan jaksa ya, masuk ke dalam kamar dan ada klien kami Angel Elia bersama Vicky Alman. Ini satu peristiwa hukum. Setelah itu mereka berstatement di media mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan dan lain-lain. Diakses oleh media, terus didistribusikan sehingga bisa didengar, ditangkap, menjadi suatu berita oleh khalayak ramai. Ini peristiwa, satu peristiwa. Tetapi dalam peristiwa ini ditanggapi ada kedua belah pihak dengan upaya hukum. Ada 3 upaya hukum. Satu, laporan polisi dugaan tindak pidana persinaan yang dilaporkan oleh saudara Vicky Persio, di mana peristiwa hukum yang dilaporkan adalah peristiwa yang saya ceritakan tadi ini. Di dalam penyidikan tersebut hasil akhirnya adanya SP3, surat penghentian penyidikan perkara, dengan pengertian bahwa apa yang dilaporkan dugaan tindak persinaan itu tidak cukup bukti, maka dinyatakan peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana persinahan. Itu pertama. Kita hubungkan lagi dengan dugaan tindak pidana lain yang dilaporkan Angel, adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar undang-undang ITE. Dengan tidak terbuktinya dugaan tindak pidana persinahan akibat tindakan mereka dan ucapan mereka di media, maka laporan polisi Angel tentang dugaan tindak pidana pencemaran baik sempurna memenuhi unsur bahwa mereka berkata-kata melakukan tindakan itu mengakibatkan tercemarnya nama baik Angel Elia. Makanya perkara tersebut P21 dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, sekarang laporan polisi ini yang sekarang di Polda ini adalah dugaan tindak pidana pengrusakan. Karena mereka masuk ke pekarangan itu
dengan cara merusak pintu masuk ke dalam kamar. Ada satu peristiwa yang dipotong gitu. Jadi kalau ada yang statement tentang dakwaan jaksa yang menceritakan tentang peristiwa itu, Vicky Prasetyo dan kawan-kawan masuk ke rumah mendobrak pintu menemui istrinya bersama laki-laki lain, itu adalah dakwaan jaksa. Kenapa tertulis begitu? Karena itulah suatu peristiwa hukum yang diadukan oleh seorang angel akibat peristiwa hukum tidak benar sehingga menimbulkan pencemaran nama baik angel yang tidak benar, itulah dikatakan memenuhi unsur karena dia menceritakan menginformasikan sesuatu yang tidak benar. Maka laporan polisi tersebut dinyatakan P21 dan disidangkan saat ini. Jadi ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi kalau dibangun, diceritakan katanya dakwaan jaksa menyimpulkan ada suatu kesalahan, bukan. Itu rangkaian cerita yang di ujungnya daripada dakwaan tersebut mengatakan semua tindakan ini, informasi disampaikan adalah tidak benar. Dia kan cuma kebacanya tapi nggak dibawahin gitu. Jadi kalau dari itu kawanan penyidik ya, siapa berbuat apa itu dalam tingkat penyidikan. Yang perlu kita ambil sini adalah bagi masyarakat juga luas, bagi masyarakat banyak awam, di dalam kita menuntut hak itu boleh-boleh saja, tetapi jangan melakukan dengan cara melawan hukum. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini.